Ini pasti pertanda bakal ada jawaban. Aku akan kaya. Kaya! Mas Yanto! Ayu, ada apa sih? Cepetan sini, Mas. Perut aku sakit, Mas. Kenapa sih teriak-teriak? Ganggu orang aja kamu. Aku gak tahu, Mas. Perut aku besar. Perut aku sakit. Sakit perut aku, Mas. Yaudah, tenang ya. Aku panggil bawa kasih, sini aku beranak ya. Iya, cepet. Aku turun sini ya. Cepet, Mas. Ya, ya. Mas. Ya Allah, kenapa begini ya Allah? Bang Yanto, kenapa buru-buru, Bang? Istri saya tuh mau melahirkan. Perutnya gede banget. Dia sakitan di rumah. Saya sekarang mau ke rumah Pok Karsi. Maaf ya, Bang. Pok Ayu waktu itu ketemu sama Ayit di pasar. Terus bilangnya sebulan lagi kok udah mau lahiran aja, Bang. Saya juga nggak tahu. Nanti tanya aja sama Pok Karsi ya. Dia pasti lebih tahu. Nadine, saya mau minta tolong sama kamu ya. Tolong temanin istri saya ya. Kasihan dia sendirian. Ya? Iya, Bang. Kasih. Masya Allah, Mpok Ayu. Mpok Ayu, tahan. Iya, suami Mpok lagi panggil Mbok Karsi. Ada apa, Nadine? Gak ada apa-apa, Mpok. Tunggu, iya, Pok. Bentar lagi kita tunggu Mbok Karsi, iya, Pok. Gimana, Pok? Melahirkan, nggak bisa ditunda lagi. Nadine, bantu saya ya ambilin baskom dan peralatannya, serta anduk ya. Iya, Mbok. Sebaiknya kalian berdua keluar dulu ya, saya akan bantu dia melahirkan. Iya, Mbok. Tadi yang aku rasakan di perut Mpok Ayu kok ada sesuatu yang aneh ya dengan bayinya. Ayu. Kamu pasti bisa ya. Ayu. Yang kuat. Sedikit lagi. Ayu. Ayu terus. Dorong sedikit lagi. Ayu. Ya Allah, ada apa ini? Aku bisa merasakan ada yang gak beres. Mudah-mudahan Pok Ayu baik-baik aja. Ayo, sedikit lagi. Dorong ya. Ayo, yang kuat. Sedikit lagi, ayo. Allahuakbar. Tuh, bayinya sudah lahir. Bagaimanapun dia anak kita, Mas. Bagaimanapun rupanya, dia itu titipan Tuhan untuk kita. Kita harus menerimanya dan kita harus mensyukurinya, Mas. Sayangnya dia ya, Mas. Dia darah daging kita, Mas. Aku beri nama dia Dewi. Kamu setuju kan, Mas? Ada yang aneh dengan bayi ini. Dia seperti bukan bayi manusia. Tapi kalau dia bayi makhluk lain, kenapa bisa lahir dari Mpok Ayu?
Setahuku, Po Ayu itu orang yang sederhana dan soleha. Gak mungkin dia melakukan ritual-ritual yang mengakibatkan dia seperti ini. Laksmi, bulan purnama merah sudah tiba. Sebentar lagi, yang kita inginkan pasti tercapai. Sekarang juga, kita harus secepatnya mengambil jantungnya Fakru. Kekuatan apa itu barusan? Sangat kuat sekali sampai bikin aku terpental. Serahkan jantungmu sekarang juga. Kekuatannya begitu dahsyat. Kenapa aku bisa sampai terpental kayak gitu? Fahrul, apa dia baik-baik aja? Apa yang terjadi sama kamu, Fahrul? Nyi, tubuhnya benar-benar membatu. Terus bagaimana dengan jantungnya? Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa mendapatkan jantungnya? Kalau tubuhnya membatu seperti ini, Nyi. Aku juga tidak mengerti. Seharusnya mengambil jantung dia itu sangat gampang pada saat bulan purnama merah itu muncul. Maksudnya bagaimana, Nyi? Jadi ini kita gagal. Terus bagaimana ini, Nyi?
kenapa jadi batu? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan kenapa juga roh aku keluar dari tubuh Dio? Kakek, ternyata mereka sudah gagal. Gagal apa, Kek? Mereka berdua dengan ilmu hitamnya ingin mengambil jantungmu. Tapi ternyata mereka gagal. Dan akibatnya kamu menjadi batu. Roh kamu keluar dari tubuh kamu dan pindah ke raganya Dio. Apa? Roh aku pindah ke jasadnya Dio? Iya. Apa setelah ini hari-hari aku bakal hidup di tubuhnya Dio? Dan aku bakal menjadi Dio? Ya. Apa aku gak bisa kembali ke tubuh aku, Kek? Dan bagaimana caranya aku bisa kembali ke tubuh aku, Kek? Dan tubuh aku tidak membantu lagi, Kek? Bisa. Satu-satunya cara untuk dapat membebaskan dan mengembalikan tubuh kamu secara utuh harus mendapatkan air mata tulus dari cinta sejatimu. Tapi harus cepat, jangan sampai terlambat. Memangnya kalau terlambat kenapa? Kalau terlambat, tubuhmu yang sudah menjadi batu itu akan hancur karena ilmu hitam itu, dan mereka akan mengambil jantung. Tapi Kek, aku tuh benar-benar bingung. Kenapa mereka sangat menginginkan jantung aku dan jantung aku bisa memberikan kekuatan kepada mereka? Karena kamu adalah laki-laki yang dicintai Ratu Ular, Fahrul. Suatu hari nanti kamu akan tahu jawabannya. Bangun, Dio bangun, Dio bangun, bangun Dio. Nyi, Nyi, Nyi gimana ini Nyi? Dio bangun, bangun Dio, 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 Dio bangun. Bangun, bangun. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kamu baik-baik aja. Baik-baik aja. Ma. Cuma agak sedikit pusing aja. Oke. Aku betul-betul gak ngerti. Kok Fahrul bisa jadi patung dan kita gagal? Memangnya dalam tubuh yang sudah membatu seperti itu masih ada jantungnya? Ya memang harus begitu. Karena jantung itu tertutup oleh tubuh yang membatu. Dan tidak akan bisa dipecahkan. Pasti ada caranya untuk mengambil jantung itu dari tubuh yang sudah membatu. Aku harus cari tahu. Bagaimana caranya? Nah, sambil aku mencari tahu, Nadine tidak boleh tahu kalau Fahrul ada di sini. Dia pasti akan ke sini untuk membantu Fahrul. Ini tugas kamu, Nyi Lenyi. Gimana caranya supaya Nadine tidak ke sini dan mengambil Fahrul? Thank you.
aku di tubuhnya Dio. Tapi kenapa di kaca ini wajah aku? Jangan bingung, Farul. Kaca itu tidak berbohong. Dia itu akan menampakkan bayanganmu yang asli. Jadi, kamu harus hati-hati. Kalau ada orang yang melihat bayanganmu tidak sama dengan tubuhmu, maka akan menjadi masalah. Maka dari itu, hindari cermin. Satu lagi, Farul. Saat Dio tidur, rohmu akan bebas bergerak dan tidak ada yang bisa melihatmu. Cinta sejatimu harus dapat menemukan tubuhmu yang membatu dan harus menangis untukmu. Maka semuanya akan kembali. Satu hal lagi, Fahrul. Kamu tidak boleh memberitahukan bahwa kamu itu Fahrul. Dan tidak boleh ada yang tahu di mana kamu. Kamu boleh memberi petunjuk. Karena kalau tidak, tubuhmu itu akan hancur. Iya, Kay.